Oke, jumpa lagi dengan saya Kau Sijo. Kali ini dapat TV LG yang kadang-kadang sinarnya tidak keluar. TV LG ini sinarnya tidak keluar, tapi suaranya ada dan kadang keluar sendiri. Oke, kita ikuti aja videonya. Kita buka TV LG 20 in ini. Oke, ini mesinnya sudah tak buka dan akan cek daerah-daerah yang bermasalah. Kayaknya solderannya ada yang rusak, yang retak mungkin ya teman ya. Oke, ini loudspeaker dan untuk elko-elkonya kayaknya nggak ada yang menggelembung. Ini nyaman saja untuk elko-elkonya ini. Berarti ada yang retak, teman-teman. Oke, di sini. Pokoknya dilihat nggak ada yang kelihatan retak teman, cuman bisa disolderin ini IC kroma ini solder ulang, kemudian habis disolder ulang nanti dicuci teman, dicuci pakai bensin atau thinner. Nah ini. Retaknya tidak kelihatan. Oke, akan saya coba hidupkan teman. Akan saya colok. Ya, sudah saya colok dan akan saya pasangkan antena. Ini antenanya. Oke. Nah, kalau begini gambarnya jadi normal, teman. Ini. Gambarnya normal, coba saya gerak-gerakkan. Tapi ini nanti kadang-kadang mati sendiri lagi. Akan saya solder ulang, teman. Oke. Solderkan ulang pada kaki-kaki IC ini. Semua kakinya kita solder ulang ini, terus di bagian horizontal sini teman, ini untuk kaki-kaki depleksi, juga kaki-kaki playback, karena kita nggak tahu yang rusak memang di sebelah mana, dan ada yang seperti berkarat, kita solder ulang aja semua dulu di daerah ini. Oke, setelah penyederan selesai, kita bensinnya tutupnya ceplong. Oke, ini bensin apa ini? Coba saya lihat dulu. Kayaknya ini bukan bensin ini. Oke, akan saya cari dulu bensinnya. Nah, yang ini bensin teman. Kalau yang tadi bukan ini. Ini merah ini, bukan apa ini. Minyak cat ya. Tuh, bensinnya. Kita buka. Nah, push. Kita bersihkan dengan kuas. Dengan bensin teman. Ya. Biar bersih dari korosi-korosi.
Kalau bensin cepet kering, teman. Oke, bila kita sudah bersih, kita tunggu sampai kering, baru nanti kita coba lagi. Playbacknya memakai 6174 jet 6040C. Nah, TV ini memakai playback 6174 jet 6040C. Sekarang kita coba, kita hidupkan, teman. Ya, sudah setar, teman. Kita lihat tuh. Nah, sudah bersinar alias gambarnya normal. Dan sekarang saya akan gerakkan mesinnya, teman. Digerak-gerakkan. Nah, kayaknya dia sudah tidak kembali, ada yang putus itu, nggak ada yang retak, sudah oke ini. Kita gerakkan mesinnya di sini. Gerakan seperti ini. Kalau ada yang rusak, tentunya jangan pegang di situ, teman. Hot nyetrum kalau di sini enggak. Nah, ini kita lihat. Wah, mati sekarang. Ini mungkin kurang kencang, teman, colokannya. Nah, ini colokannya kurang kencang, jadi mati tadi. Oke, akan saya gerakkan lagi. Oke, udah nggak masalah. Oke, sahabat Kosijo, demikian tadi mengatasi TV yang kadang-kadang mati, kadang-kadang tidak ada gambarnya, hanya suara saja. Dan saya solderkan di IC Chroma dan juga IC-IC yang lain. Kemudian di bagian horizontal kita solder ulang dan TV sudah oke kembali. Oke, sahabat Kosijo, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.